Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang seluruh Nusantara. Di sini saya cek lahan. Sudah tahun kemarin saya tanam. Saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, juga komennya. Bunyikan loncengnya biar Anda menerima informasi tentang porang, Anda mengetahui orang yang pertama dari Pro Rakyat Channel TV ini. Jangan lupa juga bagikan pada seluruh rekan-rekan Anda yang ingin tahu tentang porang. Ini saya buat untuk lahan agak liar. Tahun kemarin kurang perawatan, makanya banyak rumput. Katanya tidak diambili. Ini udah segini batang tunas kuncupan. Ini sudah segini. Ini katanya yang tidak terambil sudah mulai tumbuh. Tahun ini mau saya rawat, saya pupuk. Nanti biar hasilnya memuaskan. Tahun kemarin saya buat untuk liar karena waktu juga lahannya tidak berkesempatan untuk merawatnya. Ini lahan yang ke-14 rekan-rekan. Ini sudah mulai mekar daunnya. Karena kurang perawatan, jadi banyak rumput. Ini di bawah naungan pohon jati. Ini daunnya kemarin tidak saya bakar, jadi banyak. Nah, ini malah sporanya ada yang sudah tumbuh. Mulai tumbuh. Jadi budidaya porang sebetulnya mudah. Ini tidak terawat saja sudah begini, apalagi kita rawat. Jadi tahun ini mulai perawatan. Satu tahun tidak terawat, cuman satu pupuk pemupukan pertama saja. Ini sudah mulai tumbuh. Ini dari katak yang sudah jatuh sendiri, bergerombol. Jadi para pembudidaya porang, sebetulnya tanam porang itu mudah. Apabila kita budidayakan lebih bagus lagi.